Ya sahabat ternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Pria. Oke sahabat, kali ini kita mau mengasih tips ciri-ciri sapi yang hamil tua mau menjelang melahirkan. Oke, yang sudah bergabung terima kasih, yang belum bergabung mari bergabung, jangan lupa dukung terus channel kami supaya kami lebih semangat bikin konten-konten yang bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, kita pantau dulu sapi-sapi di kandang kelompok. Di sini ada 40 ekor sapi breeding. Ada sapi Beagon, sapi Putian, ini sapi Putian hasil IB, anakannya Beagon, itu indukan. Semua udah pada jerum. Sekarang posisi jam 8. Oke guys, kita nggak usah berlama-lama. Ciri-ciri sapi yang mau melahirkan, hamil tua, sekarang dilihat dari wadonan kemaluan. Ini sudah tampak membengkak sangat besar. Ini sudah posisi 9 bulan, tuh wadonannya sudah besar. Nah, wadonan sudah besar. Ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua itu susunya itu sangat besar sekali sudah. Kalau mau mendekati masa beranak, putingnya itu sangat mulus, kencang, besar. Tapi ini belum berisi. Ini jenis sapi Lemosin guys. Jenis sapi Lemosin. Punya besar, bulunya klimis, tampak jelas sekali pak wadonan yang sangat besar. Mantap guys, wadonannya sangat besar sekali, sangat jelas sekali kawan. Wadonannya nampak besar dan susunya itu sudah besar.
ya kalau ini sudah mau melahirkan, di pangkal ekor sebelah atas itu mulai turun dekok, kalau bahasa Jawanya dekok, agak ke dalam di bagian pangkal ekor itu sudah mau melahirkan. Kiri-kiri hamil tua dan siap beranak. Kita sebagai peternak harus jeli dan paham ketika sapi kita mau melahirkan, siap bersalin. Biar bisa terpantau. Sangat besar sekali susunya kawan. Kita lihat dari depan. Ini kepalanya, tanduknya panjang. Ini indukan sudah beranak mau 3 kali ini. Berarti yang sudah lahir 2 kali. Indukan super ini kawan. Sudah nampak sekali susunya sudah besar. Iya. Perutnya besar yang kanan itu kawan. Ciri-ciri sapi hamil tua dan mau menjelang persalinan. Ini begitu tentu oke sahabat. Cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat buat semua, semoga dikasih kesehatan. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe jika bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.